Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Imran Pase. Channel yang sangat sederhana, selalu menampilkan informasi-informasi terkini dari Aceh. Sore hari ini saya sedang berada di kampung halaman saya, yaitu di Nisam. Inilah kondisi kampung saya dalam suasana COVID-19 ataupun COVID-19. Masyarakat tidak beraktivitas ke sawah. Ini pasca panen padi. Ini sudah memasuki masa tanam ataupun masa turun ke sawah. Suasana kampung yang sangat sederhana dan tidak ada lalu lalang kendaraan mewah di sini. Nah, ini sungai. Sungai ini juga banyak ikan-ikan segar, ikan-ikan air tawar, nah, seperti ikan kerapu dan lain-lain. Nah, sebentar lagi saya akan tiba di sebuah tempat, sebuah kafe maksud saya, mohon maaf. Saya ingin menikmati secangkir kopi karena hari ini sibuk dalam aktivitas urusan keluarga tadi, ya nggak sempat membuat vlog ataupun video. Ini sambil jalan-jalan kita bercerita, kawan ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Buat sahabat YouTube dimanapun Anda berada, yang berada di Aceh, di luar Aceh dan di luar negeri, di Eropa, di Asia, di Amerika Serikat, nah, khususnya buat sahabat YouTube yang berada di Pulau Jawa, di Jawa Barat ya, yang sering mengupload video tentang Aceh ataupun budaya Aceh, lagu-lagu dan kesenian Aceh. Adam PRP ya. Oke, salam buat Adam PRP. Anda luar biasa, Adam PRP. Anda mempromosikan Aceh lewat channel YouTube Anda, channel YouTube Adam PRP. Terima kasih ya. Salam dari Imran Pase di Aceh. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu di Jakarta ataupun Adam nanti yang ke Aceh. Hubungi saya ya, biar saya dampingi, biar saya temanin keliling-keliling kota Lhokseumawe, keliling kota Banda Aceh, dan mau ke Pulau Sabang juga bisa. Kalau ke Pulau Sabang, Adam, ya dari kota Banda Aceh cuma 45 menit kalau naik kapal feri, kapal cepat, dengan ongkos Rp85.000. Kalau naik kapal biasa sekitar 2 jam. 2 jam itu ongkosnya murah, sekitar Rp40.000. Tapi bisa bawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4, bisa dinaikkan ke kapal. Cuma lambat, sekitar 2 jam dari pelabuhan Ulele menuju Balohan Sabang. Kalau dengan naik kapal feri ataupun kapal cepat, 45 menit dari pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju pelabuhan Balohan Sabang. Oke, Adam PRP, sukses buat Anda. Anda luar biasa, Adam. Ya kawan, inilah kampung halamanku kawan, kampung yang sangat sederhana ini kawanku ini jual beli kambing, kawan sekolah jual beli kambing. Kalau saya cuma pelihara kambing. Ada sekitar 7 atau 8 ekor lah, ada dari tahun 2013 tadi, 2013 lalu, tahun 2013 sampai hari ini. Ada juga yang udah kita jual dan ada juga yang mati, ada juga. Aktivitas hari ini ya cuma di rumah saja, di rumah, di kebun, tidak ada kemana-mana. Ini baru mau keluar, mau cari suasana segar, mau cari angin lah istilahnya ya, mau ngopi. Sambilan ngopi nanti kan bisa buat live
streaming, live streaming di YouTube ataupun di fanpage Imran Samudra Pasai. Oke kawan-kawan, terima kasih yang udah menonton, terima kasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa komentarnya ya, komentar, jangan lupa komentar, masukan, saran dan masukan. Tolong jangan di komentar yang bisa menimbulkan suasana gaduh ya. Jangan mengadu domba, komentar yang bagus-bagus, yang berkaitan dengan YouTube aja ya. Ini karena vlog biasa aja, bukan, tidak ada bernuansa politik. Inilah kawan, sepi sekali kawan, sepi sekali kampungku hari ini kawan. Suasana semi lockdown ataupun menjaga agar tidak tertular dari virus corona, masyarakat lebih memilih di rumah saja, tidak keluar, kalau tidak penting tidak akan keluar rumah. Ya, ini perbatasan kampungku sangat sepi, sangat sepi, tidak ada yang lalu lalang, tidak ada mobil yang lewat. Sebentar lagi akan ramai karena kita akan memasuki jalan Medan Banda Aceh. Oke, salam juga buat yang rindu kampung, yang rindu kampung halaman. Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga sehat selalu di perantauan ya. Salam juga buat teman-teman yang berada di Kota Medan dan yang berada di Lok Sukun, di Simpang Rangkaya, dan teman-temanku yang ada di Nibong. Terima kasih yang sudah membantu subscribe. Tanpa Anda channel ini bukan, tanpa dukungan Anda channel ini tidak akan maju dan tidak akan bermanfaat dan tidak akan bermakna. Karena apapun yang kita posting dari channel YouTube, kalau tidak ada yang nonton, tidak ada yang subscribe, tentu tidak ada manfaatnya. Makanya channel ini lebih saya jaga dan saya tidak akan memposting hal-hal yang mengakibatkan kekacauan ataupun kegaduhan. Biarpun ada pihak-pihak tertentu yang memancing saya untuk membalas videonya, tapi saya tidak akan membalas karena tidak bermanfaat. Apa kita balas? Konten-konten yang mereka tampilkan, ujaran kebencian, memfitnah, membuli, menghasut, tidak lebih daripada konten-konten sampah yang tak bermakna. Untuk apa saya balas? Lebih baik kita buat vlog seperti ini. Yang penting kita hadir, selalu hadir di channel YouTube. Suasana kampungku sangat sepi sekali kawan. Beda dengan kampung-kampung yang lain, mungkin kampung kalian sangat ramai dan padat penduduk. Ini sebentar lagi saya akan mengakhiri video ini ataupun mengakhiri vlog video ini, karena kita akan memasuki jalan Medan Banda Aceh, itu baru ramai. Oke, mohon dibantu di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini. Saya tidak akan membalas video siapapun yang bernuansa perpecahan ataupun yang ada kalimat-kalimat ujaran kebencian. Saya tidak akan membalas. Seberapapun parahnya Anda membuli saya, menghina saya, tidak masalah. Suatu saat Anda pasti akan berjumpa dengan saya. Saya tidak akan mengancam dan tidak akan mengatakan apa-apa di video ini. Yang jelas suatu hari Anda akan berjumpa dengan saya, dimanapun dan kapanpun.